Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari sehingga terlihat tertutup sebagian atau seluruh cahaya matahari di langit bumi. Berdasarkan cara tutupannya matahari, terdapat 4 jenis gerhana matahari. Gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari hibrida atau campuran. Pada tahun 2022, tepatnya tanggal 25 bulan Oktober 2022, akan terjadi fenomena astronomi gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika bulan berada tidak tepat di tengah-tengah garis antara matahari dan bumi, sehingga hanya menutupi sebagian matahari. Fenomena ini biasanya terlihat di banyak titik di luar jalur gerhana total atau cincin. Kadang, yang terlihat bumi hanyalah gerhana sebagian karena umbra atau bayangan yang menyebabkan gerhana total tidak berpotongan dengan bumi dan hanya melewati daerah di atas kawasan kutub. Gerhana dirasakan ketika lebih dari 90% matahari tertutup bulan, dan bahkan gerhana sebagian yang mencapai 99% tidak lebih gelap dibandingkan keadaan senja atau fajar. Sayangnya, gerhana sebagian hanya dapat dilihat di beberapa tempat saja, yaitu bagian Rusia Barat dan Kazakhstan. Ini akan paling baik dilihat dari Rusia Tengah dengan cakupan lebih dari 80%.